Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, serta para pemirsa YouTube TV yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah hukum rajam kejam tanda tanya. Jadi bukan hukum rajam kejam titik, bukan. Atau kalau mau diganti judulnya adalah kejamkah hukum rajam. Jadi tanda tanya itu bisa jadi betul, bisa jadi jawabannya iya, bisa jadi jawabannya tidak. Kejamkah hukum rajam? Sebelum kita bahas ini, tentunya kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usul Sunnah. Bagi yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 75, paragraf 41 dan 42. Kata beliau, وَالرَّجْمُ حَقٌ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أُحْسِنْ. Rajam itu disyariatkan untuk dijatuhkan kepada pezina yang telah menikah. Karena nanti ada perbedaan antara pezina yang sudah menikah dan pezina yang belum menikah. Idza tarafa aw qamat alaihi bayyinah. Kalau seandainya dia mengakui perbuatannya, perbuatan apa? Zinanya. Aw qamat alaihi bayyinah, atau ada bukti nyata tentang itu. Dan nanti kita akan bahas apa bukti nyatanya. Ini paragraf 41. 42. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan hukum rajam. Rasul SAW pernah menjatuhkan hukum rajam, dan itu kejadian beberapa kali pada zaman beliau. Entah yang dirajam laki-laki atau perempuan. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, dan para khulafa ar-rasyidun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mempraktikkan hukum rajam. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sebelum kita bahas tentang hukum rajam, ada baiknya kita sedikit mengetahui bahwa Islam, ajaran Islam itu secara garis besar terbagi menjadi berapa unsur? Ajaran Islam secara garis besar terbagi menjadi berapa unsur? Berapa? Panjenengan ini mu'alaf atau? Sudah berapa tahun beragama Islam? Berapa unsur ajaran Islam? Dua apa tiga? Dua. Mana yang benar? Yang dua apa yang tiga ini? Dua apa coba? Dua. Usuluddin dengan Furu'uddin. Taib. Yang tiga. Akidah, akhlak, fikih atau syariah. Saya pilih yang ini aja lah. Akidah, akhlak, sama syariah atau biasa disilahkan dengan fikih. Itu
unsur utama dalam Islam. Ada akidahnya, itu pondasinya, ada ibadahnya atau syariahnya, itu adalah pohon-pohonnya, kemudian ada akhlak, itu adalah hiasan dari kepribadian seorang muslim. Sekarang coba diperhatikan, masalah rajam itu lebih dekat ke dimensi apa? Akidah, apa akhlak, atau fikih? Rajam akhlak? Fikih? Fikih? Apa akidah? Fikih? Yakin? Betul. Lebih dekat kepada fikih. Makanya kebanyakan pembahasan masalah rajam itu adanya di buku fikih. Tentang bagaimana cara merajam, kemudian bagaimana seorang itu pantas dan berhak dijatuhi hukum rajam, terus rajam itu bagaimana caranya, dan seterusnya. Kapan rajam itu digugurkan. Itu semuanya kebanyakan pembahasan ada di dalam buku fikih. Kitab yang kita bahas ini, Usulus Sunnah. Ini buku apa? Buku apa? Akidah apa fikih? Akidah apa fikih? Apa artinya Usulus Sunnah? Pokok-pokok agama Islam atau pokok-pokok akidah Islam. Kok Imam Ahmad memasukkan pembahasan fikih dalam buku akidah? Ini kira-kira beliau itu tidak sengaja. Apa sengaja? Tidak sengaja maksudnya kebetulan. Nah, kebetulan masukkan masalah fikih ke dalam akidah, kelewat gitu. Atau beliau sengaja, ada maksud tertentu. Kira-kira yang mana? Sengaja apa tidak sengaja? Sengaja. Sengaja apa tidak sengaja? Sengaja. Kalau sengaja mesti harus ada alasannya dong. Apa alasannya? Sebelum kita jawab, sebelum kita menentukan sengaja atau tidak sengaja, kalau misalnya kita cermati buku-buku akidah Ahlus Sunnah, ternyata pembahasan tentang fikih itu bukan cuma satu saja. Kita akan dapatkan ada beberapa pembahasan fikih yang diselipkan dalam buku akidah. Contohnya, selain rajam, apa? Sholat, apa? Sholat apa? Tepat waktu? Di buku mana itu? Nah, kemarin yang coba diingat-ingat ketika pembahasan usul-usulnya kemarin-kemarin, ada nggak masalah fikih di situ? Hah? Sholat Jumat dan jamaah di belakang pemimpin. Entah itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Itu masalah fikih bukan? Sholat itu masalah apa? Akidah? Bukan, fikih jelas. Yang lain? Zakat. Kemarin kita pernah pelajari bahwasanya zakat itu boleh dibayarkan kepada siapa? Pemerintah. Zakat itu masalah apa? Fikih. Ya enggak? Ada lagi masalah thaharah. Masalah disyariatkannya mengusap khuf. Apa itu khuf? Tahu khuf enggak? Khuf itu bukan sepatu. Khuf itu kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nah, itu gampangnya. Ada sebagian orang mengistilahkan stiwel. Saya bingung stiwel ini, Bu, ada yang enggak paham. Paling gampang itu kaos kaki. Semuanya paham kan kaos kaki? Kaos kaki paham. Kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu dibolehkan di dalam Islam untuk mengusap. Itu disebutkan dalam buku akidah. Berarti cuma satu saja atau banyak pembahasan fikih dalam buku akidah? Banyak. Kalau banyak mungkin enggak sengaja. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau cuma satu atau setengah, ya, itu mungkin enggak, dikatakan enggak sengaja. Tapi banyak, berarti kan sengaja. Kenapa para ulama menyebutkan pembahasan masalah fikih di dalam buku akidah? Ada yang tahu kenapa? Kenapa coba? Satu, karena agama Islam, seperti yang tadi dikatakan, itu ada usul, ada furu'. Yang namanya as-sunnah. As-sunnah itu sebenarnya definisinya, sebagian ulama mendefinisikan as-sunnah ya agama Islam. Makanya Imam Al-Barbahari
Dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau pernah mengatakan, i'lam anna sunnata hiyal islam wal islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasannya sunnah ya islam, islam ya sunnah. Artinya islam itu sama dengan sunnah, sunnah itu sama dengan islam. Makanya kalau ada orang ahlus sunnah wal jamaah, siapakah mereka? Mereka adalah yang berusaha mempraktekkan ajaran islam secara utuh. Jawaban yang pertama kita katakan bahwasanya sunnah itu mencakup entah itu permasalahan akidah maupun permasalahan fikih. Jadi seandainya ada sebagian ulama yang menulis buku judulnya sunnah atau usulus sunnah atau syarhus sunnah, kemudian di situ dimasukkan masalah fikih, salah enggak? Enggak salah. Karena sunnah itu mencakup entah itu masalah akidah maupun masalah fikih. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ketika para ulama memasukkan pembahasan tentang beberapa masalah fikih, menunjukkan betapa mereka mengagungkan ajaran Islam. Betapa tinggi pengagungan mereka terhadap ajaran Islam. Dan mereka berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam ini semaksimal mungkin. Apalagi seandainya ajaran tersebut mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Makanya menghidupkan sunnah itu pahalanya luar biasa. Kalau misalnya ada orang mematikan atau mulai melupakan suatu sunnah, kemudian kita hidupkan lagi, kita agungkan lagi, maka itu adalah merupakan pahalanya luar biasa. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Idza kunta bisyami fadhkur manaqib Ali." Kalau engkau berada di negeri Syam, maka sebutkanlah, jelaskanlah manaqibnya Ali. Antum tahu arti manakib? Manakib artinya mana? Antum masa enggak tahu manakiban? Enggak tahu manakiban? Tahu manakiban enggak? Apa artinya manakib? Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa artinya manakib? Hah? Antum taunya manakib bid'ah gitu aja sih. Manakib itu artinya apa dulu? Apa artinya manakib? Keutamaan, bagus. Kata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau berada di negeri Syam, maka sebarkanlah, bacalah, kajilah manakibnya Ali bin Abi Thalib. Kebalikannya kata beliau, wa idza kumta bil kufati fadhkur manakib Abi Bakrin wa Umar. Sebaliknya kalau kamu berada di negeri Kufah, berada di kota Kufah, maka sebarkanlah manakibnya Abu Bakar dan Umar. Kenapa dibedakan? Kalau di Syam kita suruh menyebarkan keistimewaannya Ali, kalau di Kufah kita disuruh menyebarkan keistimewaannya Abu Bakar dan Umar. Ada maksudnya enggak? Ada maksudnya enggak? Ada tentunya. Karena orang-orang di Syam cenderung memojokkan siapa? Ali. Sehingga keistimewaannya Ali dan keutamanya Ali kurang diperhatikan oleh mereka, alias mulai hilang, maka saat itu perlu kita hidupkan. Sebaliknya kalau di Kufah itu kebanyakan orang Syiah. Orang Syiah itu benci sama Abu Bakar enggak? Benci enggak? Bukan hanya benci, tapi benci. Sangat benci. Sangat benci kepada Abu Bakar. Maka saat itu ketika keutamaan Abu Bakar dan Umar itu hilang di suatu daerah, maka saat itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, seyogianya kita berusaha untuk menyebarkan keistimewaan mereka. Jadi ini sebab yang kedua, karena mereka ingin mengagungkan sunnah. Yang ketiga, sebabnya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Mengapa mereka menyebutkan itu dalam pembahasan akidah? Tujuannya untuk menyelisihi ahlul bid'ah yang tidak setuju dengan sunnah-sunnah tadi. Contohnya rajam. Ada enggak orang yang enggak menerima rajam? Ada enggak? Banyak. Siapa? Banyak loh. Antum bilang banyak. Sebutkan satu aja. Siapa? Katanya banyak tadi. Iya, sopon. Kalau pada zaman dahulu itu adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Makanya ketika ada di antara umat
manusia atau umat Islam yang kemudian mengingkari hukum rajam, maka para ulama menyebutkan hukum rajam ini di dalam buku akidah supaya menjelaskan bahwasanya kita sebagai ahlu sunnah, sebagai muslim yang sejati itu berbeda dengan ahlul bid'ah yang mengingkari hukum-hukum tersebut. Termasuk mengusap, apa tadi? Khuf. Itu yang tidak setuju orang apa? Orang Syiah. Orang Syiah itu tidak mau mengusap khuf. Mereka meyakini bahwasanya itu tidak benar. Nah, akhirnya disebutkanlah pembahasan tentang membasuh atau mengusap khuf di dalam buku akidah untuk menyelisihi orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Ini sekedar mukaddimah untuk memasuk ke dalam pembahasan hukum rajam, karena dikhawatirkan nanti ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh ngapain? Mau fikih kok dimasuk-masukkan ke dalam buku akidah, sehingga timbul prasangka, oh ini mungkin penulisnya lagi ngantuk. Kemudian kelewat masalah fikih, oh tidak. Para ulama kita itulah orang yang sangat jeli dalam masalah seperti itu. Pertama, kita akan bahas dalam masalah hukum rajam ini, apa dalilnya ada hukum rajam? Rajam itu apa sih? Apa rajam? Apa rajam? Subhanallah, tidak ada yang tahu. Dilempari pakai batu. Terus? Sampai meninggal. Berarti bukan sekedar melempar batu gitu ya. Berarti kalau misalnya ada anak kecil nakal dilempar, itu bukan rajam itu. Rajam itu yang melempari batu tadi sampai meninggal karena sebab zina. Dan yang dilempari itu sudah menikah. Nanti kita akan jelaskan. Apa dalilnya? Ada enggak dalilnya di Quran? Ada enggak hukum rajam di dalam Quran? Ada? Surat apa ayat berapa? An-Nur, coba cari. Cari ada kata rajam dalam Quran. Di dalam mushaf yang kita pegang sekarang tidak ada. Ayat tentang hukum rajam di dalam mushaf yang kita pegang sekarang tidak ada. Kenapa? Karena pernah turun ayat rajam, kemudian ayat tersebut dinasakh, apa nasakh? Dihapus redaksinya, tapi hukumnya tidak dihapus. Yang dihapus cuma apanya? Redaksinya aja. Tapi hukumnya masih tetap ada. Redaksinya kayak apa Ustaz? Redaksinya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma anbattah. Antum cari di dalam Quran ayat ini tidak akan ketemu. Karena ayat tersebut sudah dihapus redaksinya, tapi hukumnya masih berlaku. Karena makanya masih ada redaksi tentang itu di dalam beberapa hadis disebutkan. Karena memang pernah turun ayat tersebut. Cuman Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah agar redaksi ayat tersebut dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Hikmahnya apa nanti kita akan jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta." Laki-laki atau wanita yang sudah menikah, manakala mereka berzina, maka rajamlah. Maka rajamlah. Nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ayat ini pernah turun. Pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah turun, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi kita agar ayat tersebut dihapus dari Al-Quran. Redaksinya cuman hukumnya masih berlaku. Kenapa? Kenapa hukumnya masih berlaku, redaksinya dihapus? Apa hikmahnya? Ada nggak hikmahnya kira-kira? Ada nggak? Jelas ada, nggak mungkin nggak. Pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai bentuk ujian ketaatan dan keimanan. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui bahwasanya ayat itu pernah turun, walaupun telah dihapus redaksinya dan hukumnya masih berlaku, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na.
Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau memiliki keraguan terhadap agama ini, maka orang tersebut akan bersegera menolak dengan alasan tidak ada di Quran. Makanya alasan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang menolak hukum rajam, alasan mereka tidak ada di Quran. Terus kalau tidak ada di Quran, berarti buktinya apa? Kita harus mendatangkan bukti dari sunnah Nabi SAW. Bahwa rajam itu masih tetap berlaku. Di antara dalil dari sunnah Nabi SAW adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umar Ibn Al-Khattab suatu ketika pernah berkata, beliau diceritakan, qala Umar Ibn Al-Khattab wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Umar berceramah sambil duduk di atas mimbarnya Nabi SAW. Berceramah sambil duduk di atas apa? Mimbar. Mimbar. Duduknya gimana? Gimana? Pakai kursi? Gak kelihatan dong. Mimbarnya dibalik. Gimana kayak gitu? Nah, kenapa coba? Ini sekedar intermezzo saja. Kenapa Umar? Bagaimana teknisnya duduk di atas mimbar itu gimana teknisnya coba? Betul. Karena mimbar pada zaman Nabi SAW itu enggak seperti ini. Mimbar pada zaman Nabi SAW itu seperti tangga. Seperti apa? Tangga. Tangga anaknya ada tiga. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi, mimbar itu adalah bentuknya seperti tangga. Anaknya berapa? Tiga. Mungkin enggak duduk di atas itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin duduk di atasnya. Makanya antum jangan merasa aneh kalau pergi ke beberapa pondok, mimbar kok kayak tangga. Ya itulah mimbar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau berceramah dan berkata, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi alkitab. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajm. Di antara ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat yang berisi tentang hukum rajam. Ini persaksian atau bukan? Persaksian dari siapa? Dari Umar. Mungkin enggak Umar bohong? Enggak mungkin. Kata beliau, di antara ayat yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an, kata beliau adalah ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami pernah membaca ayat tersebut, kami telah memahaminya dan kami telah betul-betul menguasainya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan hukum rajam dan kami juga menerapkan hukum rajam. Siapa kami di sini? Para khulafa ar-rasyidun. Fa akhsha, saya khawatir, kata beliau. In tala bin nasi zamanun, seandainya waktu berjalan lama, an yaqula qailun ma najidu ar-rajma fi kitabillah. Saya khawatir ketika waktu berjalan lama akan ada orang yang mengatakan kami tidak menemukan ayat rajam di dalam Al-Qur'an. Prediksi dari siapa? Umar. Kejadian enggak? Kejadian. Siapa tadi? Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Jadi betul-betul Umar itu memprediksikan dan terjadi apa yang diprediksikan oleh Umar. Kemudian fayadhillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Kemudian orang-orang tersebut akan tersesat gara-gara meninggalkan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idha ahsana minar rijali wan nisa. Sesungguhnya rajam itu betul-betul ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, buat mereka yang berzina seandainya dia itu sudah menikah, entah dia itu laki-laki atau
perempuan idza qamatil bayyina au kanal habalu au al i'tiraf, seandainya sudah ada bukti, nanti kita akan jelaskan apa buktinya, kemudian atau orang tersebut hamil, ini berlaku untuk wanita, atau mengaku. Yang tengah ini nanti ada perbincangan di antara para ulama. Sekarang untuk menentukan orang berzina, tentunya ada langkahnya. Bagaimana orang itu dihukum dengan hukum rajam? Bagaimana caranya supaya orang tersebut bisa dijatuhkan hukum rajam kepadanya? Para ulama menyebutkan ada dua yang ini disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah berdasarkan pengakuan. Orang yang berzina mengatakan, ya, saya berzina. Kalau ada orang mengaku dan dia sadar betul dengan omongannya, dan dia bukan orang gila, atau orang yang mabuk, atau anak kecil yang belum baligh. Kalau ada orang mengaku seperti itu, dan pemerintah atau hakim yakin betul bahwasanya dia itu jujur, maka saat itu pengakuannya diterima. Dalilnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 102. Surat At-Taubah ayat berapa? 102. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim." Dan ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang datang kepada hakim, wahai hakim, saya mengaku berzina. Saat itu maka hakim bertanya, benar kamu? Sebagaimana nanti akan kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tidak langsung menerima pengakuannya. Nabi SAW meyakinkan betul. Sampai diutus salah seorang sahabat untuk mencium atau membaui mulutnya. Apakah mulutnya bau? Bau? Bukan jengkol. Bau alkohol apa enggak? Bau alkohol apa enggak? Karena kalau bau alkohol berarti dia dalam keadaan mabuk. Kalau dalam keadaan mabuk berarti otaknya belum sempurna. Otaknya belum sempurna. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, anna rajulan min aslama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu annahu qad zana. Bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang dari golongan aslam datang kepada beliau dan mengaku telah berzina. Fasyahida ala nafsi arba'a syahadatin. Dia bersumpah telah berzina dan sumpahnya itu dia ulang sampai berapa kali? Sampai 4 kali. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad uhsin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut dirajam. Dan orang tersebut sudah menikah. Makanya hukumannya rajam. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan pengakuan. Yang kedua dengan persaksian. Berapa orang yang bersaksi? Harus 4 orang. Harus 4 orang dan 4-4 ini adalah orang yang terpercaya. Bukan sekedar orang yang sembarangan bersaksi. Artinya kesaksiannya itu dipercaya. Karena orangnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka harus bersaksi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Itu persaksiannya. Jadi bukan sekedar, saya tadi melihat ada 2 orang masuk ke dalam kamar. Kemudian dipaknya bunyi kreot-kreot. Belum tentu. Mungkin di situ lagi push up. Mungkin enggak? Mungkin. Kemungkinan ada. Atau mendengar suara-suara aneh di dalamnya. Mungkin saja lagi pijet-pijetan. Belum tentu sampai berzina. Jadi makanya syaratnya 4 orang itu harus melihat dengan mata kepala sendiri. Disebut oleh para ulama, kama yadkhulu al-ibratu fil mikhyat. Masuknya kemaluan, dia melihat masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluannya perempuan seperti masuknya benang di lubang jarum. Berarti betul-betul masuk. Betul-betul masuk. Bukan sekedar baru pemanasan. Ya, kan ada pemanasan ya.
Tahu kan pemanasan? Tahu lah, masa enggak tahu. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 15. Dalilnya surat An-Nisa ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para istri kalian yang berzina, maka hendaklah datangkan 4 saksi yang melihat perbuatan tersebut. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, bahwasanya salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, in wajadtu ma'amra'ati rajulan." Kalau wahai Rasul, suatu hari saya menemukan istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Seandainya wahai Rasul, semoga enggak kejadian. Seandainya konangan kita mendapatkan istri sedang berzina dengan laki lain. A'umhiluhu hatta ati bi arba'ati syuhada. Apakah saya akan tangguhkan sebentar wahai Rasul sampai saya datangkan 4 saksi supaya 4-4-nya itu melihat kejadian ini? Apakah seperti itu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Na'am." Apa na'am? Ya. Yeah. Jadi jangan keburu ngambil golok. Tapi datangkan berapa? 4 saksi. 4-4-nya melihat baru diterima. Sulit enggak? Sulit enggak? Sulit sekali. Sulit sekali. Makanya nanti kita akan jelaskan bahwa rajam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Pokoknya asal pergi ke lokalisasi, rajam. Enggak sembarangan. Ya. Jadi harus ada saksinya, kalau tidak ngaku ya. Kalau tidak ngaku. Ada 4 saksi, maka saat itu harus didatangkan 4 saksi. Makanya kata para ulama, di dalam lembaran sejarah Nabi SAW, belum pernah kejadian ada orang dirajam dengan cara persaksian. Rata-rata dengan pengakuan. Dan juga pada zaman-zaman sesudahnya, sangat sulit untuk menemukan orang yang berzina dengan 4 saksi. Karena rata-rata orang berzina itu sembunyi-sembunyi. Kecuali orang yang tidak punya malu. Sehingga tidak malu untuk menampakkan kemaluannya di depan umum. Karena dia sudah tidak punya malu. Masih punya kemaluan, tapi dia sudah tidak punya malu lagi. Tapi rata-rata, kalau orang yang beragama Islam, dia akan malu-malu. Dia akan malu-malu sehingga sembunyi. Dia berusaha menyembunyikan di mana, kayak di rumah yang gak pernah ditinggali. Sehingga tahu-tahu ada orang meninggal dicokot, udah. Karena dia berzina di tempat yang tidak pernah ditinggali, atau di kebun, ya, kecokot kala cengking, ya, atau macam-macam lah. Rata-rata orang melakukan zina itu sembunyi. Tidak ada orang yang, anak mau zina ya, tolong ya, datang 4 orang ya. Tidak ada. Kecuali orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, yang sama sekali sudah tidak punya rasa malu. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Pengakuan. Yang kedua, persaksian. Yang ketiga, ini khilaf di antara para ulama. Yang ketiga, di antara pembuktian zina, wanita tersebut hamil. Ada seorang wanita hamil dan dia belum bersuami. Belum bersuami. Menurut sebagian ulama, ini juga merupakan salah satu pembuktian orang berzina. Karena apa? Karena dia mana sudah hamil kok? Dari mana dia bisa hamil? Padahal dia belum pernah punya suami. Berarti tidak ada kemungkinan lain kecuali dia berzina. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak cukup hanya sekedar hamil. Kenapa? Karena orang hamil banyak kemungkinan. Apakah mungkin dia itu berzina dengan keinginannya, atau dia berzina karena diperkosa? Mungkin enggak? Mungkin. Makanya tidak serta-merta ada orang hamil di luar nikah langsung dirajam. Tidak. Kata jumhur ulama, kata mayoritas ulama, harus dibuktikan betul. Tidak sembarangan. Bisa jadi dia itu
diperkosa dalam keadaan dia sadar atau tidak? Ada enggak orang diperkosa dalam keadaan tidak sadar? Ada, ketika dia di abuse atau dia itu tidur dan terkenal jago tidur. Jadi kalau sudah tidur itu mungkin ada rumah rubuh itu dia enggak dengar gitu. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Ada sebagian orang sampai digedor-gedor pintunya itu enggak bangun. Nah, bisa jadi orang seperti ini dalam keadaan tidur dia dizinai oleh orang lain dalam keadaan dia tidak sadar. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Makanya tidak buru-buru dia langsung dirajam. Karena yang namanya perzinaan yang akan dihukum dengan hukum rajam adalah mereka yang seandainya orang tersebut itu dalam keadaan sadar dan dia mau tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Makanya yang disepakati oleh para ulama adalah poin yang pertama dan poin yang kedua. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah persaksian dari berapa orang? Dari 4 orang. Bagaimana cara merajam? Bagaimana cara merajam? Cara merajam yang pertama adalah dicari tempat yang luas. Dicari tempat yang luas. Apa alasannya dicari tempat yang luas? Ditonton. Kalau tempatnya sempit gak bisa ditonton. Kenapa tempatnya luas? Supaya batunya itu tidak nyasar. Supaya batunya tidak nyasar. Kalau tempatnya sempit, akhirnya yang kena rajam siapa? Orang yang merajam. Karena saking semuanya, wus, ternyata gak kena, malah kena orang yang sebelah sana. Nah, makanya tempatnya, kata para ulama, usahakan tempatnya yang lebar. Terus, setelah tempatnya lebar, para ulama membedakan apakah laki-laki atau perempuan. Apakah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki yang dirajam dan dia mengaku melakukan perbuatan zina, maka orang tersebut dirajam dalam keadaan tidak diikat dan tidak dimasukkan ke dalam lubang. Tidak dipendem. Jadi disuruh berdiri begitu saja. Enggak usah diikat. Sebagaimana Nabi SAW merajam Ma'iz. Ya. Makanya diceritakan Ma'iz itu ketika kesakitan. Yang tadi 4 kali sampai bersaksi. Ketika sakitnya dia lari. Kalau diikat bisa lari enggak? Enggak bisa. Kalau dipendem bisa lari enggak? Enggak bisa. Itu menunjukkan bahwasannya Ma'iz ketika dirajam itu tidak diikat. Jadi saat itu Ma'iz dibiarkan aja. Berdiri kemudian dilempari batu. Itu kalau yang dirajam laki-laki. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Kalau perempuan berbeda kasusnya. Kalau perempuan berbeda kasusnya. Menurut sebagian ulama, kalau perempuan itu seandainya dia perbuatan zinanya dipastikan dengan adanya saksi 4 orang, maka saat itu perlu menurut sebagian ulama wanita tersebut dipendam sampai ke dadanya. Apa tujuannya? Supaya tidak tersingkap auratnya. Kalau orang kesakitan mungkin enggak tersingkap auratnya. Sangat mungkin. Ini menurut sebagian ulama. Terus batu yang dilemparkan sebesar apa, Ustaz? Kata para ulama, batu yang digunakan untuk melempari itu adalah batu yang sedang. Sedang itu tidak terlalu keberatan untuk ngangkatnya. Jadi dengan satu tangan sudah cukup. Bukan dengan ambil batu besar yang ngangkatnya 5 orang dijatuhkan bluk. Bukan. Tapi batunya adalah dengan batu yang sedang, yang tidak memberatkan ketika akan dilemparkan. Ini batunya. Siapa yang melempari? Yang melempari ya kaum muslimin. Yang melempari adalah kaum muslimin. Dan di situ memang diperintahkan dalam Al-Quran supaya ada di antara kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa tersebut. Waliyashhad adzabahuma ta'ifatun.
Dan hendaklah ada di antara kaum mukminin yang menyaksikan terjadinya prosesi hukum rajam tersebut. Untuk memberikan efek apa? Untuk memberikan efek jera. Dan ini kalau dipraktikkan, masya Allah, ya, orang itu akan mikir berapa kali? Ya, berkali-kali. Nah, gak sempat ngitung. Berapa kali? Berkali-kali. Orang itu akan mikir berkali-kali ketika akan berzina. Karena dia melihat bagaimana efek dari perbuatan zina tersebut. Kenapa berzinaan di negeri kita itu sangat marah? Ya, karena gak ada efek jeranya. Kalau memperkosa, paling dipenjara sebentar. Kalau suka sama suka, bebas. Iya kan? Bebas kalau suka sama suka. Tapi kalau dalam Islam enggak, sehingga perzinaan luar biasa. Nah, terjadi di mana-mana. Karena tidak ada efek jera tersebut. Nah, sekarang ini sekedar pembahasan tentang beberapa masalah tentang hukum rajam. Kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, kejamkah hukum? Hukum rajam. Di zaman kita ini, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang sekuler dan juga para pengikutnya, orang-orang orientalis dan juga para pengikutnya, yaitu orang-orang liberal, mengesankan kepada umat manusia bahwasanya sistem pidana hukum Islam itu kejam dan tidak manusiawi. Contohnya potong tangan. Kok kejam teman sih? Nyolong, kur nyolong. Nah, ada kata apa? Kur. Kur nyolong sandal masa diketok? Oh, ini berarti tidak paham ini. Nyolong yang bagaimana yang dijatuhi hukuman? Potong tangan. Bukan sembarang nyolong. Nyolong sendal dipotong tangannya. Tidak ada itu aturan di dalam Islam. Jadi nominal yang dicuri itu ada nisabnya. Ada batas minimalnya sehingga bisa dipotong tangannya. Tidak sembarang nyolong langsung dipotong. Tidak. Ini tidak paham berarti. Hukum potong tangan. Kemudian juga hukum rajam tadi. Atau orang yang murtad kemudian dijatuhi hukuman mati. Kata mereka ini gak manusiawi. Ya, opini ini dihembus-hembuskan oleh mereka. Sampai akibatnya ada di antara kaum muslimin yang teracuni dengan pemikiran tersebut. Sehingga ketika mendengar hukum potong rajam itu. Langsung bayangannya hak hukum potong tangan atau rajam. Langsung bayangannya adalah wah ini hukum barbar. Ini hukum yang kejam, tidak manusiawi dan seterusnya. Padahal sebenarnya, kalau kita mau jujur, secara teoritis hukum pidana Islam itu memiliki begitu banyak keunggulan. Keunggulan sistem pidana dalam Islam apa? Satu, sistem pidana dalam Islam itu bersumber dari siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui perihal manusia, termasuk gerak-gerik hatinya dan kecenderungan lahiriah atau naluriah mereka. Dan ini jelas berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, yang kebanyakan dari mereka itu banyak di antara mereka yang sok tahu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala manakala membuat sebuah hukum, maka ini hukum dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan pengetahuan Allah yang sempurna terhadap perilaku manusia. Makanya hukum yang dibikin oleh Allah itu pasti cocok dengan tabiat manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afahukmal jahiliyati yabuhun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Kata Allah, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Tapi sayangnya banyak di antara manusia yang tidak yakin dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang pertama. Hukum tersebut yang membuat siapa? Yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan ini termasuk implikasi dari yang pertama, keunggulannya sistem pidana dalam Islam itu bersifat tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Kalau haram ya haram. Kalau halal ya halal.
Makanya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Telah sempurna kalimat Allah sebagai kalimat yang benar dan adil. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat Allah. Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Adapun hukum pidana yang dibikin oleh manusia biasa, maka jelas tidak memiliki sifat konsisten tersebut. Kadang-kadang berubah-ubah. Contoh, minuman keras. Meminum minuman keras. Dalam Islam hukumnya haram. Kapan? Kapan? Dulu? Sekarang? Besok? Kapan saja? Kapan saja minuman keras itu hukumnya haram. Konsisten. Haram ya? Kalau dalam hukum agama lain atau hukum selain hukum Islam berbeda. Haram itu kan kalau di negeri yang panas kayak Arab Saudi. Kalau di Rusia yang dingin yo halal toh. Itu kan untuk menghangatkan badan. Oke, hati-hati ya. Yang diperatin ini, mana yang diperatin? Yang sampai alasan wah haram itu kan di Solo. Solo kan panas. Nah, kalau diperhatiin dingin, yo kita kedinginan nanti bisa mati kedinginan. Jere siapa? Kata siapa kalau nggak minum minuman keras itu akan mati kedinginan? Mana buktinya? Ya. Makanya di dalam pidana sekuler, hukum pidana sekuler, contoh di Amerika pada tahun 1920-an, hukum Amerika itu pernah melarang minuman keras. Pada tahun berapa? 1920-an. Tapi dasarnya orang sana pancen hobinya apa? Mabok. Akhirnya enggak kuat mereka. Akhirnya jadi halal. Sekarang udah boleh orang minum keras di sana. Di mana? Di Amerika. Enggak konsisten. Yang namanya hukum yang dibikin oleh manusia biasa itu enggak akan konsisten. Tapi hukum yang dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti konsisten. Ini yang kedua. Yang ketiga, sanksi di dalam pidana Islam itu memiliki dua sifat pokok. Sanksi di dalam hukum pidana Islam itu memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, membuat efek jera di dunia. Yang pertama, membuat efek jera di mana? Di dunia. Yang kedua, menghapus dosa di akhirat. Yang kedua, menghapus dosa di akhirat. Berarti keuntungannya duniawi dan ukhrawi. Contoh, ada kisos. Apa artinya kisos? Hah? Memberikan hukuman yang setempel. Membunuh hukumnya dibunuh. Membunuh hukumnya dibunuh. Itu kisos di dalam Islam. Kelihatannya kejam kan? Kelihatannya kejam. Tapi justru kata Allah dalam Al-Quran, walakum fil kisasi hayatun. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Jadi kata Allah, kisos itu akan mendatangkan kehidupan. Loh, bagaimana mendatangkan kehidupan? Wong membunuh dibunuh itu kan bukan mendatangkan kehidupan, tapi mendatangkan kematian. Iya enggak? Lebih baik mana? Orang membunuh dibunuh atau orang membunuh dimasukkan ke penjara terus dikeluarkan masih dalam keadaan hidup? Baik mana? Nah? Baik mana? Baik enggak bunuh. Iya, baik enggak bunuh. Iya, tapi kalau sudah kejadian dibunuh. Kalau dia sudah kejadian, dia membunuh bagaimana? Di mana letak kehidupannya? Allah mengatakan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan. Bagaimana ada jaminan kehidupan? Sedangkan orang yang membunuh di dalam Islam hukumnya dibunuh. Apakah dibunuh itu akan mendatangkan kehidupan atau mendatangkan kematian? Mendatangkan kematian. Jadi letaknya di mana kehidupannya? Letak kehidupannya adalah kehidupan umat manusia yang lebih banyak. Satu orang dibunuh, tapi efeknya akan menghidupkan, akan mendatangkan kehidupan begitu banyak manusia. Sekarang kalau misalnya orang tahu, kalau saya membunuh, akan dibunuh. Kira-kira dia akan membunuh enggak? Pikir-pikir. Dia akan pikir-pikir. Tapi kalau misalnya dibunuh, ah, kalau hukumnya bukan dibunuh, cukup dipenjara. Dipenjara berapa tahun? Ya tergantung lah, nah, paling berat berapa tahun? Berapa? 20. Itu nanti ada nego. Ada nego antara jaksa dengan hakim. Nanti lama-lama turun jadi berapa. Setelah misalnya jadi 20, turun jadi berapa? 10. Nanti ada gerasi. Jadi berapa? 5 tahun. Dipotong
dan sekian. Orang kan mikirnya, wah cuma 5 tahun di penjara. Lagi pula di penjara juga disediakan makanan. Malah penak orang sangode. Makanya ada sebagian orang ketika di penjara mereka enggak mau keluar dari penjara. Kenapa? Mau ngapain keluar dari penjara? Kan sulit nyari pekerjaan. Nyari makan. Di penjara kan enak. Disediakan makanan, minuman gratis pula. Kemudian dibekali dengan keahlian di situ. Ada pengajian pula. Masya Allah. Loh, ada loh. Pengajian rutin di penjara itu ada enggak? Ada. Kurang. Kurang apa coba? Ya, kurang apa coba? Orangnya yang kurang ajar itu karena ya jadi itu, jadi efek jeranya itu hampir-hampir sangat sedikit. Gitu. Beda di dalam hukum pidana Islam ada efek jeranya. Seperti tadi rajam, bayangkan rajam itu kan kalau dilihat itu mengerikan ya. Ada orang dilempari batu, mungkin kena matanya, naudzubillah min dzalik, kemudian matanya yang keluar terlebih dahulu, ya. Atau mungkin kena otaknya, otaknya kemudian keluar berurai. Dan seterusnya. Atau kena mulutnya pas dia maaf lagi menguap misalnya. Lagi angup kemudian ada batu yang masuk. Itu kan bisa. Wah. Orang lihat seperti itu. Kira-kira dia pengen zina enggak? Saya yakin enggak. Kecuali orang yang memang suka dengan perilaku-perilaku yang sadis. Dan itu jarang. Gitu. Tapi kebanyakan manusia itu ketika melihat seperti itu. Dia akan merasa takut. Makanya konsep pidana dalam Islam itu memiliki satu unsur pertama adalah membuat jera. Yang kedua, apa tadi? Menghapus dosa di akhirat. Dan itu dalilnya sudah kita bawakan pada pertemuan lalu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah." Barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari dosa-dosa tersebut, yaitu mencuri dan berzina, kemudian dia dijatuhi hukuman di dunia, maka hukuman tersebut merupakan penghapus dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang hukum yang dibikin oleh manusia biasa. Ada enggak dua unsur tersebut? Kalau unsur yang kedua jelas enggak ada. Karena unsur yang kedua itu menghapus dosa, itu adalah ketentuan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak ada. Yang pertama efek jera. Seperti yang kita bawakan tadi, ya ada yang jera memang betul. Di penjara ada yang jera. Tapi juga banyak yang tidak jera. Bahkan begitu keluar dari penjara tambah pinter. Ya karena dulu dia nyuri ayam. Di penjara ketemu karo maling motor. Akhirnya keluar penjara dia bukan hanya pinter nyuri ayam, tapi juga pinter nyuri motor. Yang nyuri motor masuk ke penjara ketemu sama orang yang nyuri mobil. Akhirnya keluar penjara, tambah pintar, bukan hanya nyuri motor, tapi nyuri mobil. Yang nyuri mobil ketemu sama orang yang nyuri pesawat. Ada gak pesawat dicuri? Ada? Aku rata menang gue. Ya. Jadi, ini keistimewaan yang keberapa? Yang ketiga. Dan masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Ini kalau kita menyoroti kelebihan secara teoritis. Ya, secara teori kelebihannya seperti itu. Kalau secara praktis atau empiris, praktek kenyataan di lapangan, jelas membuktikan bahwasanya hukum pidana Islam itu lebih mendatangkan kebaikan. Contoh, survei membuktikan bahwa negara Arab Saudi, negara yang menerapkan hukum Islam, kalau dibandingkan dengan Amerika, tingkat kriminalitasnya itu jauh di bawah tingkat kriminalitas yang ada di Amerika. Di Saudi, angka pembunuhan selama 1 tahun, jumlah angka pembunuhan selama 1 tahun di mana? Di Saudi, itu sama dengan jumlah angka pembunuhan di Amerika selama 1 hari. Jumlah kejadian pembunuhan di Saudi selama berapa? 1 tahun sama dengan jumlah kejadian pembunuhan di Amerika selama berapa? 1 hari. Itu efeknya. Efek dari hukum kisos. Saya pernah melihat kisos di sana, itu berapa hari saya itu enggak bisa tidur nyenyak.
ketika melihat orang dipancung darahnya wuh. Bahkan ada sebagian teman saya yang pingsan saat itu juga ya. Karena melihat darah yang begitu, itu efeknya luar biasa. Karena apa? Karena selama 10 tahun, jadi di Saudi itu terjadi, ini tahun dari tahun 1970 sampai 1979, diadakan survei, per tahun itu ada kasus 53 pembunuhan. Per tahun, 53. Berarti per hari berapa? Sulit toh. Berarti berapa coba dibagi 360-an. Berapa itu? Hitung sendiri nanti ya. Jadi dalam satu tahun berapa kali pembunuhan? 53. Di Indonesia hampir tiap hari ada berita tentang pembunuhan. Iya enggak? Iya. Di Amerika berapa? Di Amerika selama satu tahun. Selama satu tahun di tahun 1992 saja. Itu terjadi kasus pembunuhan 20.000 kali. Berapa? Satu tahun berapa? 20.000 kali pembunuhan. Sehingga kalau dibagi-bagi perharinya itu 54 kali pembunuhan. Makanya tadi kan dikatakan satu hari di Amerika jumlahnya sama dengan satu tahun di Saudi. Di Saudi satu tahun 53 kali, di Amerika satu hari 54 kali. Malah lebih banyak. Beda satu. Ini membuktikan. Ini contoh saja. Ini secara empiris. Ya. Secara praktis, fakta membuktikan seperti itu. Kemudian, contoh yang lain. Perkosaan. Ya, perkosaan. Perkosaan di Saudi selama satu bulan sama dengan angka perkosaan di Amerika selama sehari. Satu bulan perkosaan jumlahnya di Saudi, satu bulan sama dengan jumlah perkosaan di Amerika selama satu hari. Ini saya berbicara tentang hukum pidana Islam secara umum, masuk di dalamnya rajam, potong tangan, dan seterusnya. Nah, sekarang baru kita akan berbicara secara khusus masalah rajam. Kenapa ada syariat rajam di dalam agama kita? Apakah rajam kejam atau tidak? Pertama, Islam itu mengobati sesuatu dari sumbernya. Islam itu mengobati sesuatu dari sumbernya. Saya bertanya, orang berzina, dorongannya apa? Sumbernya apa? Nafsu. Nafsu pengen apa? Pengen? Ya iya, pengen berzina jelas, tapi dia itu berzina buat apa gitu? Hah? Buat? Enggak, kalau sudah melampiaskan syahwat terus apa? Kepuasan. Kepuasan apa? Kenikmatan. Rasa enak. Rasa enak. Jadi karena dorongan dia ini ingin merasakan enak, maka dia berzina. Betul enggak? Betul enggak? Belum pernah berzina kan? Enggak, maksud saya kan yang namanya berzina kan sama kayak hubungan suami istri, banyak kan sudah pada nikah. Kalau hubungan suami istri enak kan? Kok enggak jawab? Tadi saya tanya tentang zina, katanya enak. Hubungan suami istri kok diam saja? Ya sama saja, itulah kira-kira seperti itu. Jadi ingin mendapatkan kenikmatan. Ini dorongannya kan? Jadi sumbernya adalah ingin merasa enak. Apa kira-kira yang bisa menghancurkan perasaan ini? Apa? Perasaan sakit. Untuk melawan perasaan nikmat itu adalah dilawan dengan perasaan apa? Sakit. Makanya kalau ada orang berhubungan suami istri sakit, enak gak? Gak enak. Kecuali ada sebagian orang yang memang dia punya hobi, harus menyakiti, na'udzubillah min dzalik, itu apa prakteknya namanya? Hah? Ada istilahnya itu dalam istilah itu, orang yang tidak akan, apa? Psikopat. Nah, psikopat ya. Ini artinya dia itu
tidak akan merasa nikmat kecuali setelah menyakiti pasangannya. Iya, psikopat namanya. Saya lupa namanya itu. Ada orang seperti itu, tapi itu kan jarang-jarang kan. Kebanyakan manusia kan enggak. Kebanyakan manusia itu ketika dia melakukan hubungan suami istri, entah itu dengan pasangan yang sah atau yang tidak, maka dia itu menginginkan kenikmatan. Nah, karena dorongannya itu, maka Islam mengobati dari sumbernya. Supaya dia itu tidak ingin ke sana, maka dia diberi hukuman yang sangat menyakitkan. Maka kalau orang akan berzina dalam Islam, dia akan mikir-mikir, saya ini akan merasakan nikmat sebentar, tapi nanti rasa sakitnya begitu lama. Kalau dia belum menikah, maka hukumannya dicambuk. Nah, dicambuk ini sakit juga loh. Dicambuk ini juga sakit. Ya, sebanyak 100 kali. Pernah dicambuk nggak? Sama bapaknya dulu pernah dicambuk sabuk nggak? Masa sih yang di sini semuanya baik-baik? Saya pikir ada yang nakal lah. Ada nggak? Ada lah, masa enggak ada lah. Dulu kan kalau bapak-bapak kita dulu kan kalau menghukum itu masya Allah ya, cari sabuk ya, atau cari rotan, atau bukan hanya bapak, mungkin di guru, pak guru mana pak guru, suka menghukum pakai rotan dah. Saya dulu pernah dihukum, sekedar cerita pribadi, saya dulu pernah dihukum ketika di pondok itu dipukul pakai rotan, nggak banyak, cuma 20 kali saja. Itu saat itu saya apa ya saat itu? Saya jadi pembimbing bahasa saat itu. Kemudian pembimbing bahasa, pengawas asrama itu kewajibannya adalah menyampaikan kosakata Arab setiap pagi. Nah, menyampaikan kosakata Arab setiap pagi, setiap habis subuh. Itu kewajibannya. Saat itu suatu hari saya itu ngantuk sekali. Akhirnya tugas itu saya tinggalkan. Ternyata ketahuan sama atasan saya, dipanggil ke sana, langsung ditanya salah ya, ngaku salah, ditaruh kursi di depan, coba angkat kaki kamu, ditaruh di atas kursi, kemudian dia megang rotan, dia tanya pertama kali berapa jumlah anggota kamar yang kamu awasi. Astagfirullah. Aduh, saya bayangannya kan sekali dua kali rotan kan ya bisa ditolerir lah. Pertanyaan pertama, berapa jumlah anggota kamar kamu? Astaga, berapa ini? Di kamar di pondok biasanya kan 25, 30. Ya sudah, dipukul sesuai dengan jumlah anggota itu. Masya Allah. Saya turun itu kaki saya yang sawo mateng ini. Berubah menjadi sawo bosok saat itu. Hitam ya Allah, berhari-hari itu. Itu baru pakai rotan. Dan itu cuma berapa kali. Ini bagaimana kalau dipukuli 100 kali. Makanya tadi dikatakan bahwasannya salah satu yang dikandung dalam hukum pidana Islam itu memberikan efek jera. Ini kalau misalnya belum nikah. Kalau sudah nikah, kenapa hukumannya lebih berat? Bukan hanya di cambuk, tapi dirajam sampai mati. Kenapa? Karena pertama, orang tersebut telah memberikan contoh yang sangat jelek. Buat siapa? Buat anaknya, buat tetangganya, buat saudara-saudaranya, dan buat orang lain. Dia telah memberikan contoh yang sangat buruk dalam hal itu. Sehingga kalau misalnya tidak dihukum, maka nanti itu akan ditiru oleh orang lain. Dan itulah kejadian yang ada di zaman kita. Seorang suami yang awalnya sama sekali tidak punya pikiran untuk berzina, untuk memiliki wanita idaman lain. Ketika dia bertemu dengan temannya sekantor, yang temannya tersebut memiliki wanita idaman lain, dia bercerita. Mungkin saat itu terjadi obrolan antara dua orang tersebut, si A dan si B. Si A ini gak pernah kepikiran untuk berzina atau berselingkuh. Si B ini sudah berselingkuh berkali-kali. Si A mengeluh kepada si B bahwasanya dia ini kehidupan seksualnya itu gak terlalu membahagiakan. Artinya istrinya itu kurang memuaskan. Bagaimana? Kata si B, wah gampang, tinggal jajan di luar kok.
Apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Buktinya saya sampai sekarang biasa-biasa saja. Yang penting bagaimana cara kita menyembunyikan itu dari istri kita. Karena tidak ada hukuman yang bisa membuat jera, akhirnya si A pun, iya, keperluisi rasanya, jajarlah, nyicipi. Sekali saja, sekali jajar. Akhirnya, ketagihan. Karena apa? Karena ada contohnya. Nah, orang yang memberikan contoh buruk ini, dia harus dikasih hukuman yang berat. Supaya orang lain tidak mencontoh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa lebih berat? Karena orang yang sudah menikah, dia itu sudah merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Kalau orang belum menikah, dia masih penasaran. Bukan berarti kemudian boleh ketika penasaran. Tidak. Tapi saya katakan, kenapa kok hukumannya dibedakan antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum? Karena orang yang sudah menikah itu pernah merasakannya. Jadi yang boleh apa ngani? Ya. Apa yang Anda lakukan beserta wanita yang tidak halal itu sama seperti apa yang Anda rasakan dengan wanita yang halal, yaitu istri Anda. Jadi kenapa lagi berzina? Makanya hukumannya lebih diberatkan lagi, yaitu dirajam sampai meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok hukumannya lebih berat? Orang yang sudah menikah, apakah harus berpasangan dengan pasangannya itu sampai meninggal dunia? Harus enggak? Harus enggak? Harus enggak? Enggak harus. Boleh enggak bercerai? Boleh enggak? Boleh. Kapan? Kapanpun mau. Mau. Ya enggak sembarangan tuh cerai itu. Ya mungkin suatu saat dia pengen cerai karena dia mendapatkan na'udzubillah min dzalik istrinya berzina. Atau istri mendapatkan suaminya berzina. Atau istri tidak mendapatkan kepuasan batin. Ya. Tidak mendapatkan kepuasan batin dari suaminya. Sehingga itu mengganggu kehidupan dia. Dan dia kepengen untuk melakukan perbuatan yang haram. Saat itu boleh buat sang istri untuk mengajukan cerai kepada siapa? Suaminya. Untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Karena salah satu tujuan pernikahan, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga kesucian. Cara menjaga kesucian tersebut adalah dengan melampiaskan syahwat di jalan yang halal. Jadi pintu untuk melampiaskan syahwat di jalan yang halal, di depan wanita tersebut, ada terbuka. Kalau dia tidak puas dengan suaminya, tentunya standar kepuasan itu sangat apa? Sangat subjektif ya. Artinya ya puas ya dalam artian yang lebih luas ya. Bukan sekedar puas gimana-gimana itu enggak. Tapi sekedar, jadi betul-betul dia itu enggak puas sama sekali. Sehingga dia itu sama sekali tidak merasakan kenikmatan dalam rumah tangganya. Sampai dia kepikir untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hal seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Boleh buat sang wanita untuk mengajukan cerai. Untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Yang menurut dia bisa memuaskan. Dan juga bisa membawa kebaikan buat rumah tangganya. Jadi pintu untuk melampiaskan syahwat dengan jalan yang benar. Sudah dibuka di hadapan dia. Kenapa dia berzina? Makanya hukumannya lebih berat. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Laki-laki. Boleh nikah lebih dari satu? Boleh. Sampai berapa? Syaratnya harus adil. Di depan dia sudah dibukakan pintu. Silahkan. Kalau gak puas satu, boleh dua. Gak puas dua, boleh tiga. Gak puas tiga, boleh empat. Gak puas empat? Kebangetan. Sudah dikasih empat, kok gak puas juga. Ya kebangetan. Ya. Ini manusia biasa. Maksudnya manusia biasa kita-kita ini. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah dimudahkan oleh Islam itu pintu-pintu untuk menyalurkan syahwat dengan cara yang halal sudah dibuka selebar-lebarnya. Kok masih berzina? Berarti ini kurang apa? Itu dia. Kira-kira kata-kata yang paling pantas itu. Orang ini kurang ajar. Hanya sudah dikasih kesempatan ini kok masih terberzina juga, maka akhirnya perlu dijatuhkan hukuman rajam sampai mati.
Itu kan kejam, Ustaz. Coba sekarang saya tanya. Di tanah air kita banyak enggak kasus pembunuhan? Banyak enggak? Banyak. Motifnya? Macam-macam. Di antaranya yang paling banyak motif apa? Motif dendam karena perselingkuhan. Benar enggak? Benar. Karena dendam suaminya atau istrinya berselingkuh, akhirnya dibunuh. Dan itu mungkin kalau mau disurvei, mungkin bisa jadi itu setengah dari motif pembunuhan yang terjadi di muka bumi. Berarti kan orang sebenarnya juga pengen untuk membunuh orang yang ini kenyataan. Jadi di dalam Islam diberikan jalan yang benar untuk membunuh, yaitu dengan cara apa? Raja. Sebagian orang enggak membunuh dengan cara disiram bensin kemudian dibakar. Atau na'udzubillah min dzalik, ada yang kejam dipotong-potong, kasus apa? Mutilasi. Dipotong-potong, bahkan na'udzubillah min dzalik pertama kali yang dipotong kemaluan suaminya. Saking marahnya ingin membunuh. Jadi hukuman bunuh sebenarnya realitanya itu membuktikan bahwasanya orang-orang itu pengen melakukannya gitu. Dan ini kenyataannya. Nah, kalau orang melakukan dengan cara-cara yang tadi, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala toh. Nah, membunuh dengan cara mutilasi, membunuh dengan cara membakar, membunuh dengan cara meracuni karena dendam tadi, enggak dapat pahala. Tapi kalau misalnya membunuh dengan cara menerapkan rajam, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Karena ini adalah bagian dari menjalankan syariat. Kemudian yang lainnya. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum rajam ini, di dalam hukum manapun juga di dunia, hukum pidana manapun juga di dunia, mengakui adanya hukum mati. Ada enggak? Ada. Di hukum pidana manapun, walaupun sekarang belakangan ini berusaha untuk dihilangkan dan dihapus, tapi pada asalnya hukuman mati itu ada di dalam agama manapun juga. Di dalam hukum pidana manapun juga. Yang membedakan apanya? Caranya. Ada yang dengan ditembak, ada yang dengan cara digantung, ada yang dengan cara disetrum, ada yang dengan cara disuntik, ada yang dengan cara dipancung, dipenggal, dan seterusnya. Tapi substansinya sama. Apa? Mati. Rajam substansinya mati bukan? Mati. Mereka mengatakan kalau misalnya ditembak lebih cepat mati dibandingkan dirajam. Belum tentu juga. Apakah mesti yang nembak itu pas di titik yang orang kalau kena tembak langsung mati? Mesti enggak? Mesti enggak? Enggak mesti, belum tentu. Walaupun itu penembak di situ. Ya. Sama juga belum tentu orang yang lempar dengan batu ketika merajam itu enggak langsung mati. Mungkin saja dia ngelemparannya itu pas di titik yang orang kalau kena batu di situ langsung mati. Bisa enggak langsung mati? Bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya juga, orang yang nembak berapa orang? Berapa orang? 6, pernah ngitung. Ya berapa orang lah. Ya, paling cuma berapa, di bawah 10 orang. Orang yang rajam berapa orang? Banyak sekali. Sehingga kemungkinan untuk cepat mati sebenarnya juga ada dalam hukum rajam. Kemudian orang mengatakan, wah itu menyakitkan. Kata mereka kalau hukum rajam itu menyakitkan. Kalau disetrumkan, menyakitkan enggak? Ya sama menyakitkan. Kalau di apa lagi tadi? Dibius. Disuntik juga menyakitkan juga kejang-kejang. Artinya sama-sama menyakitkan. Lagi pula kalau misalnya kita berdasarkan menyakitkan atau tidak menyakitkan, yang namanya hukuman memang tujuannya untuk agar merasa sakit. Ya. Kalau misalnya orang dihukum, orang lara, ya orang apa-apa. Akhirnya malah substansi dari hukuman itu yang tujuannya adalah membuat efek jera supaya dia merasa sakit. Akhirnya malah tidak ada. Ah, paling sebentar aja itu. Nah, rasa sakitnya sebentar, nanti juga kita setelah itu udah lupa segalanya. Makanya justru kalau ada bertanya menyakitkan atau tidak, itu tidak benar pertanyaan itu ketika diajukan. Bahkan di dalam Islam itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah."
Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah perasaan kasihan kalian itu mengalahkan kalian untuk tidak menegakkan hukum Allah. Karena orang kasihan kan, kasihan. Dia kan juga manusia. Iya, manusia. Siapa bilang kita enggak dari tadi enggak bilang dia itu hewan? Enggak bilang dari tadi. Dia manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perasaan ini mengalahkan kita untuk tidak menerapkan hukum Allah, kata Allah. Bahkan jelas-jelas dalam Al-Qur'an, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, hendaklah sebagian dari kaum mukminin menyaksikan peristiwa penjatuhan hukuman tersebut. Supaya apa? Supaya menimbulkan efek jera. Ini adalah secara umum. Kemudian berzina itu juga akan mengakibatkan banyak kerusakan. Di antaranya adalah nasab yang tidak jelas. Makanya orang yang berzina, yang belum menikah, dipukul dengan 100 pukulan, 100 cambukan. Kata sebagian orang yang punya keahlian dalam masalah anatomi tubuh, ketika dicambuk itu biasanya akan gugur apanya? Kandungannya. Sehingga saat itu anak ini ya akan hilang, akan bersih wanita tersebut dari anak yang dia kandung. Walaupun ini bukan berarti membolehkan untuk aborsi. Enggak. Aborsi kan dilarang. Kalau ini disyariatkan. Beda dengan orang yang dibiarkan lahir sehingga anaknya siapa ini? Bapak E. Bapak E sopo? Bapak E mbuh ya. Ada 10 orang ya Bapak E. Kan repot jadi. Kalau sudah kayak gitu, apa akibatnya? Akibatnya siapa yang akan menafkahi? Na'udzubillah min dzalik. Pernah ada kejadian di suatu kampung. Ada yang cerita sama saya, ada seorang wanita yang memang hobinya berzina. Jadi siapapun yang datang ke rumahnya enggak ditolak. Siapapun yang pengin silakan. Makanya sampai suatu saat sampai masyarakat geram dengan kejadian tersebut. Akhirnya wanita itu dipanggil ke balai desa. Kemudian ditanya siapa saja yang pernah datang ke rumah kamu. Siapa saja yang pernah datang di rumah kamu. Disebutkan ada 10 orang. Ada 10 orang. Akhirnya dicari mana bapaknya. Kan sulit kan. Mana bapaknya. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa namanya? Diundi. Namanya dimasukkan 10 orang, diundi, keluarkan. Siapa yang keluar itu bapaknya. Astagfirullah, ini cara apa ini? Bapak kok pakai undian itu gimana? Karena saking buruknya dampak dari perbuatan zina tersebut. Jadi Islam itu memikirkan bagaimana generasi ke depan. Jadi kalau misalnya anak ini tidak jelas bapaknya siapa, siapa yang akan menafkahi anak tersebut? Siapa yang akan mendidik anak tersebut? Dan seterusnya. Makanya Islam mensyariatkan ini adalah untuk menjaga kemurnian keturunan. Dan Islam itu luar biasa dalam menjaga generasi yang akan datang. Anak-anak kita sekarang itu adalah pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Makanya Islam sangat menjaga kemurnian generasi tersebut. Dan sangat memperhatikan nasib mereka. Contoh, kalau misalnya ada orang meninggal. Ya, ini contoh bagaimana Islam memperhatikan nasib generasi yang akan datang. Kalau misalnya ada orang meninggal, dia punya satu bapak dan dia punya satu anak laki-laki. Bagi warisnya gimana? Ada orang meninggal. Ahli warisnya satu bapak dia masih hidup dan satu anak dia laki-laki. Bagi warisnya gimana? Setengah-setengah. Dari mana itu? 1/6 untuk bapak, 5/6 untuk anak. Ada enggak? Kok bukan setengah-setengah, Ustaz? Berapa tadi? 1/6 untuk bapak, 5/6 untuk anak. Berarti kalau bisa kita katakan 1/6 untuk kakek, 5/6 untuk cucu. Kenapa kok cucu dapat lebih banyak daripada kakek? Kenapa? Senggal mati. Bukan berarti umur itu tergantung, bukan berarti kematian tergantung umur. Tidak, tapi secara hitungan biasanya matematis
yang tua biasanya lebih cepat mati dibandingkan yang muda. Makanya cuma dapat berapa? 1/6. Islam memperhatikan generasi yang mendatang dengan memberikan harta yang lebih banyak. Karena apa? Karena nasibnya sangat diperhatikan. Jadi Islam itu luar biasa. Jadi di antara kenapa Islam menerapkan hukum ini adalah untuk menjaga kesucian generasi umat yang akan datang. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau hukum rajam itu siapa yang berhak untuk mengeksekusi dan melakukannya? Apakah boleh kita ini satu jamaah masjid ada orang berzina datang, yuk berat waktu nanti, ayo kumpul di mana? Apakah boleh jamaah pengajian gitu bikin kayak gitu? Atau orang satu RT misalnya sepakat, yuk kita bikin rajam, apakah boleh seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan ijma' para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Arabi ketika beliau menafsirkan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Kata beliau, la khilafa annal mukhatabata bihadzal amri bil jaldi al-imam wa man naba'ahu. Ayat Al-Furqan, ayat An-Nur ayat 2 tadi lagi berbicara tentang hukuman cambuk. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang berhak untuk mengeksekusi, menjatuhkan hukuman seperti ini adalah pemerintah atau yang mewakilinya. Makanya sebagian ulama salaf ya itu menjelaskan, kata Al-Hasan Al-Basri, arba'atun ila sultani az-zakatu was-salatu wal-hududu wal-qada. Ada 4 hal yang harus ditangani oleh pemerintah. Yang pertama adalah zakat, yang kedua salat, yang ketiga adalah had. Masih ingat had? Hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Di antaranya perbuatan zina, orang yang menikah dijatuhi hukuman rajam, dan juga qadha atau peradilan. Semuanya itu dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah situasi yang chaos, huru-hara. Setiap orang punya dendam, dia akan mengatakan, "Oh, kayak tahu nyolong, nenyong, nenek, tangane, korok, sampai putus." Nanti ada orang, "Wah, itu pernah berzina, sini." Padahal sebenarnya tidak. Akhirnya terjadi situasi chaos seperti kejadian beberapa tahun yang lalu di daerah Banyuwangi. Ketika ada isu dukun santet. Ketika ada isu dukun santet, isu ini menjadi bola panas yang dimanfaatkan oleh banyak orang yang punya permusuhan. Ya, dia punya cekcok, dia pernah cekcok orang lain. Caranya untuk membunuh orang yang dia musuhi, gampang saja, tinggal dihembuskan isu dia dukun santet, langsung orang buruk situ dibunuhin mati. Makanya hukum yang seperti ini, itu di dalam Islam tidak boleh dilakukan kecuali oleh siapa? Oleh pemerintah. Nah, terakhir pembahasannya, kita di negeri kita ini kan tidak diterapkan hukum seperti itu. Bagaimana solusinya? Apakah seperti yang tadi kita katakan, kita bikin jamaah sendiri untuk melakukan hukum rajam, berarti nanti jamaah rajam nanti. JR nanti. Namanya jamaah rajam. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya kita memberi nasihat semampu yang bisa kita lakukan. Menjelaskan tentang keistimewaan, kelebihan hukum ini. Kemudian kalau ada orang yang berzina bagaimana Ustaz? Sedangkan dia pengen bersih dari perbuatan zina tersebut. Kalau dia ingin bersih, maka hendaklah dia bertaubat dengan taubat yang nasuha antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Al-Hakim yang dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ba'da an rajamal aslami. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai merajam seorang al-aslami, setelah selesai merajam, beliau berkhutbah dan berkata, ijtanibu hadhihi al-qadurata allati nahallahu anha.
jauhilah oleh kalian kotoran-kotoran yang telah dilarang oleh Allah ini. Jadi beliau menamakan zina itu sebagai sebuah kotoran. Jauhilah oleh kalian kotoran-kotoran ini. Faman alamma falyastatir bisitrillahi walyatub ilallah. Barang siapa yang terjerumus kepada kubangan kotoran tadi, alias berzina, hendaklah dia merahasiakan perbuatan tersebut. Menutupi perbuatannya dengan hijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia menyembunyikan, kalau misalnya dia sudah ditutupi oleh Allah, maka tutupnya Allah itu jangan dibongkar. Jadi ada orang berzina, sembunyi-sembunyi, kemudian oleh Allah itu ditutupi. Artinya tidak dibikin dia itu ketahuan sama orang satu kampung. Jadi gak ada yang tahu kecuali dia dengan orang yang diajak berzina. Dan siapa? Allah subhanahu. Kata Allah, barang siapa yang terjerumus kepada perbuatan, kata Nabi SAW, barang siapa yang terjerumus kepada perbuatan zina tersebut dan sudah ditutup sama Allah, maka hendaklah dia merahasiakan dan menutupi perbuatan tersebut dengan tutup dari Allah. Cukup sampai di situ, besok diulangi lagi. Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyatub ilallah. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man yubdilana safhatahu. Tapi barang siapa yang membuka aibnya di hadapan kami, artinya mengaku perbuatan tersebut di hadapan kami, nuqim alaihi kitab Allah. Kami akan terapkan hukum Al-Quran kepadanya. Alias akan dihajar. Makanya selama perbuatan itu belum sampai ke telinganya pemerintah, maka sembunyikan. Dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW berusaha untuk itu. Makanya kisahnya tadi, yaitu Ma'iz ibn Malik yang dirajam tadi, dirajam sambil berdiri tadi, diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa pengakuannya itu terjadi di masjid. Jadi saat itu diceritakan Nabi SAW sedang berada di masjid, kemudian masuklah Ma'iz menemui Nabi. Dan dia berkata, ya Rasulullah, ini zanaitu. Wahai Rasul, saya sudah berzina. Ma'iz ini sudah nikah. Dia karena enggak merasa nyaman, dia merasa gelisah dengan perbuatan dosa itu, dia datang menemui Nabi SAW di masjid. Dan berkata, ya Rasulullah, ini zina itu. Wahai Rasul, saya telah berzina. Apakah Nabi langsung menerapkan hukum rajam? Apa yang dilakukan Nabi? Fa'arada anhu. Nabi SAW memalingkan mukanya. Kenapa? Karena Nabi pengin supaya dia itu sudah pergi sana, kamu bertobat antara kamu dengan Allah. Sembunyikan perbuatan ini aib. Tapi Ma'is ini gak cukup. Nabi memalingkan ke kiri dia. Ke kiri dia. Ya Rasulullah, ini saya berzina, wahai Rasul. Nabi berpaling lagi ke kanan. Dia datang kemana? Sampai 4 kali. Setelah 4 kali dan Nabi SAW yakin bahwasanya orang ini telah berzina. Dan dia pengin untuk diterapkan hukum rajam. Nabi masih juga bertanya. Abika jununun, kamu ini gak waras ya? Jadi Nabi bertanya, jangan-jangan ini orang enggak waras. Kamu itu gila, kata Nabi SAW. La, kata Ma'is, tidak. Fahal ahsanta, apakah kamu sudah nikah? Kata dia, iya. Maka kemudian Nabi SAW berkata, idhabu bihi farjumu. Bawa orang ini dan rajam dia. Jadi lihat bagaimana proses Nabi SAW itu ingin menghindarkan dia dari hukum rajam. Supaya dia itu cukup dia bertobat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, diceritakan bahwasanya Ma'is ketika mengatakan, wahai Rasul, saya telah berzina. Nabi mengatakan, la'allaka qabbalta. Mungkin kamu cuma berciuman saja. Jadi Nabi itu ingin sudahlah kamu sana pergi saja. Mungkin kamu cuma ciuman saja. Belum sampai melakukan perbuatan zina. Dia mengatakan tidak. Atau kamu cuma pegang-pegang saja. Baru sekedar pemanasan saja. Tidak, wahai Rasul, saya sudah berzina. Atau kamu cuma melihat saja. Dia kata Ma'is, tidak, saya sudah berzina. Akhirnya sudah. Baru diterapkan hukum.
Ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menghindarkan seseorang dari hukum rajam semampu yang dilakukan. Kecuali kalau memang orang tersebut sudah kekeh, ngotot pengen dijatuhi hukum rajam dan itu sudah terbukti, maka saat itu baru dijatuhkan hukum rajam. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi kesimpulannya apa? Hukum rajam kejam? Hukum rajam kejam? Tidak, itu kesimpulannya. Selesai pengajian kita. Itu kesimpulannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan silakan. Bagaimana dengan hukum kamera? Ya, persaksian itu digantikan dengan kamera. Mungkin enggak manipulasi dengan kamera? Enggak bisa diterima. Harus dengan apa? Persaksian empat orang dengan mata kepala. Karena sekarang kejadian, ada beberapa tokoh, ya, ada beberapa tokoh yang difitnah dengan cara kamera palsu. Nah, maka seperti itu masih sulit diterima. Masih sulit diterima. Yang lain? Terkait hukum zina, jera agar tidak zina, bagaimana caranya untuk menghindari diri dari apa-apa yang mendekati zina karena belum tahu efek jeranya? Beda bila sudah berzina. Masa enggak berzina kalau belum merasakan dicambuk? Ya, cara menghindarinya ya dengan mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Anda saja enggak terima kalau misalnya ibu Anda dizinai. Terima enggak? Enggak terima. Anda terima enggak? Rela enggak kalau misalnya anak perempuan Anda itu dizinai? Rela enggak? Enggak rela. Kakak Anda tidak rela, adik Anda tidak rela. Loh, Anda itu berzina sama siapa? Sama ibunya orang lain, sama anak perempuannya orang lain, sama istrinya orang lain. Loh, kalau misalnya Anda itu tidak terima, itu dilakukan kepada orang-orang terdekat Anda, kenapa Anda rela Anda lakukan dengan orang-orang yang dicintai sama saudara Anda? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyadarkan seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Nabi lagi ngisi pengajian, tahu-tahu ada orang pemuda yang datang di depan pintu mengatakan, "Ya Rasulullah, idzanni bizzina." Wahai Rasul, izinkan saya berzina. Izinkan saya berzina. Bayangkan. Antum bayangkan lagi pengajian seperti ini ada orang di pintu berdiri. Bukan yang di pintu sekarang. Ada orang di pintu berdiri ngacung. Rasul, izin zina. Kira-kira tanggapan antum kalau ada kejadian gimana? Antum pegang apa ini sekarang? Kamera, jangan dilempar kameranya. Maka para sahabat mengatakan, mah. Kalau sekarang mungkin hus, diam. Nabi SAW gak langsung marah. Kata Nabi SAW, sini, deket-deket sini. Kalau ngomong jangan kayak gitulah. Kalau kita kan bahasanya dikit sini bisik-bisik atau gimana kok masa izin kayak gitu. Itu kan perbuatan yang jelek. Izin sini dekat. Nabi SAW tidak langsung memarahi, tidak langsung mencela, ditanya, "Atartahu li ummi? Kamu rela enggak kalau misalnya ada orang berzina dengan ibumu?" "Ya tidak, demi Allah ya Rasul, saya enggak rela." Ditanya lagi, "Bagaimana kalau ada orang berzina dengan anak perempuanmu? Rela enggak?" "Enggak wahai Rasul, demi Allah enggak rela." Semua wanita-wanita terdekat dia itu ditanyakan oleh Nabi SAW, "Apakah kamu rela kalau di sini?" Jawabannya tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa kadzalikan nasu la yardawna li ummati." Begitu pula orang yang lain, manusia yang lain selain kamu juga tidak rela kalau misalnya ibu mereka dizinai, anak perempuan mereka dizinai, sama saja. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang tersebut, mengatakan, "Allahumma tahhirhu," ya Allah, sucikanlah hatinya. Kemudian ampunilah dosa-dosanya. Ya. Akhirnya setelah kejadian tersebut, kata laki-laki tersebut, "Wa maltaqattu," setelah kejadian itu saya sama sekali tidak pernah terbersit untuk berzina lagi.
setelah mendapatkan nasihat yang bijak dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga didoakan oleh beliau. Aib kan harus dijaga atau ditutupi. Bila maksiat dituliskan dalam diary untuk introspeksi dan evaluasi diri, apakah itu termasuk membuka aib? Karena ditakutkan saat kita meninggal ada yang membaca buku diary tersebut yang notabene berisi maksiat. Gak usah ditulis, ngapain ditulis? Itu malah menjadi sejarah yang selalu diingat-ingat kenikmatannya. Sehingga kapan membuka, wah ini kayaknya nikmat banget dulu ini, saya pengen lagi. Gak usah ngapain ditulis. Ya, gak ada syarat seperti itu. Ya. Kalau mau nulis, nulislah yang baik-baik lah. Kenapa ditulis yang tidak jelek? Kalau nulis, nulis wasiat. Misalnya kalau saya mati nanti gimana? Tulis, gak apa-apa. Ngapain maksiat ditulis di dalam diary? Itu termasuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Sekitar tahun 95-an saya pernah mendengar dalam sebuah khotbah Jumat, khatib mengatakan bahwa satu kali zina maka amal ibadahnya selama 40 tahun tidak diterima. Adakah dalilnya? Saya belum pernah nemu. Ya, belum pernah menemu dalilnya yang menyebutkan seperti ini. Maka perlu dicek ulang, ya, perlu dicek ulang. Bukan berarti zina itu tidak jelek. Zina itu jelek sekali. Cuman kalau sampai seperti ini, kami enggak tahu dalilnya apa. Orang yang sudah mendapatkan hukuman rajam, apakah dihapus dosanya dan akan mendapatkan siksa lagi? Tidak. Tadi kan sudah dikatakan, itu adalah merupakan penghapus dosa. Di negeri yang berhukum Islam seperti Saudi, TKI banyak yang mati di sana. Bahkan tindakan perkosaan banyak dialami TKI-TKI dari Indonesia. Saya enggak mengatakan Saudi itu 100% Islami, enggak. Saya juga enggak mengatakan dari tadi bahwasanya Saudi adalah negara yang suci, enggak. Cuman kalau kita bandingkan, mending mana? TKI kita yang di Saudi atau TKI kita di negara-negara lain yang tidak menerapkan hukum Islam. Di Hong Kong misalnya, di Malaysia misalnya, di Taiwan misalnya. Kemudian juga, bukan dalam rangka untuk membela sebuah penindasan. Saya tahu, bahwasanya banyak di antara TKI dan TKW di sana yang ditindas. Saya tahu persis. Karena saya ketika berada di sana, sering ketemu sama mereka. Terutama TKW yang mengeluhkan telah dilecehkan, telah mengalami pelecehan seksual. Tapi kalau kita mau jujur, perlu introspeksi dari dua belah pihak. Dari orang Saudinya dan juga dari TKW-nya. Pertama, TKW itu pergi ke sana sama siapa? Sama siapa? Sendiri? Padahal Islam mengajarkan kalau bepergian jauh harus sama mahramnya. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi. Pertama, dia berangkat ke sana sendiri. Enggak ada mahramnya, enggak ada suaminya, enggak ada anaknya, enggak ada pamannya. Terus kalau ada apa-apa di sana siapa yang akan menolong? Berarti dari awal sudah salah. Ini yang pertama. Makanya dulu Baharuddin Loppa, Allah yarham, itu pernah berusaha untuk menyetop dan sempat berhasil berapa bulan pengiriman TKW ke luar negeri. Tapi apa? Yang protes siapa? PJTKI, Perusahaan Jasa Pengiriman TKI. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena orang-orang PJTKI cerita sama saya. Dulu ketika Baharuddin Loppa memberhentikan pengiriman TKW tersebut, mereka, para pengusaha tersebut, para perusahaan pengiriman jasa TKW itu, mereka mengerahkan orang untuk demo. Dibayari. Termasuk yang dibayar itu teman saya. Dia cerita sama saya. Dulu ketika itu saya itu ikut naik ke
ke pagar apa baru apa menteri apa dulu? Lupa saya. Pokoknya menteri apa gitu. Saya sempat protes dulu ke menteri yang naik ke pagar. Dibayar dia lumayan katanya. Jadi karena ada kepentingan orang yang meraup keuntungan sangat besar dari itu. Jadi dari pertama sudah salah. Sebagian negara mereka punya kehormatan. Mereka tidak akan mengirim tenaga kerja wanitanya kalau tidak ada yang menemani. Sebagian negara seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang wanita-wanita yang dikirim di sana itu banyak di antara mereka yang kurang berpendidikan. Dan juga agamanya kurang. Akhirnya mereka tidak terlalu memperhatikan masalah pakaian. Dipikirnya pakaian di sana itu kayak pakaian di Indonesia. Di Indonesia biasa kemana-mana pakai cuma pakai kolor misalnya. Sedangkan di Saudi, ya enggak pernah orang Saudi itu melihat ada wanita dewasa keluar pakai kolor itu enggak ada. Selalu pakai pakaian yang lengkap, menutup auratnya, bahkan mukanya pun ditutup. Bayangkan orang enggak pernah melihat kayak gitu, tau-tau melihat seperti itu gimana coba kira-kira. Kemudian juga ada sebagian dari TKW tersebut yang juga menikmati. Sebagian. Ada yang memang menikmati dari itu. Bahkan na'udzubillah min dzalik sampai saya itu terenyuh sekali. Sampai ada istilah buat wanita kita di sana yang ya menurut saya sangat memprihatinkan. Wanita Indonesia itu murah katanya. Cukup dibayar 50 real bisa diajak berzina. Ada memang sebagian yang seperti itu. Walaupun saya tidak mengatakan semuanya. Ada juga di antara TKW kita yang di sana itu memang betul-betul tidak mau untuk digitukan. Tapi karena dipaksa. Tapi saya itu ingin mengajak kita untuk sama-sama introspeksi. Orang Saudinya juga salah. Kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut? Sebagian dari mereka menganggap bahwasannya sebagian, nggak semuanya. Sebagian dari mereka mengira bahwasannya pembantu itu kayak budak. Salah. Pembantu itu beda dengan budak. Budak itu bisa dibeli dan bisa dijual. Pembantu tidak seperti itu. Ini saking ada sebagian mereka yang bodoh seperti itu juga. Dan sekarang lagi diusahakan oleh pemerintah kita di sana, oleh konjen, konsulat jenderal di sana, dan juga oleh dubes kita di sana, ketika saya masih kuliah di sana, berusaha membuat semacam aturan undang-undang RUU yang mengatur masalah menjaga nasib para tenaga kerja. Ya kita berharap semoga undang-undang itu bisa digolkan sehingga bisa membantu nasib saudara-saudara kita yang ada di sana. Bila melakukan ijma' di siang hari pada bulan Ramadan, apa wajib membayar kafarat? Kok ijma'? Jima'? Di siang hari pada bulan Ramadan, apa wajib membayar kafarat? Iya, wajib. Wajib bayar kafarat. Ya. Kecuali kalau saat itu Anda itu dalam keadaan tidak berpuasa karena satu dan lain hal. Tapi kalau sedang berpuasa, wajib bayar kafarat. Yang diantaranya lah harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru ini, dan seterusnya. Mayoritas negara kita kan agamanya Islam. Mengapa tidak ditegakkan dengan hukum Islam? Ya karena banyak orang yang tidak tahu. Sekarang coba, hukum rajam. Saya yakin, di antara yang hadir di sini, sebelum mendengar kajian ini, ada di antara yang hadir di sini punya persepsi yang kurang baik terhadap rajam. Iya enggak? Ya. Padahal ini yang hadir pengajian loh. Bagaimana yang hadir pengajian? Ya sudah. Makanya ya salah satu caranya kita terus menyadarkan masyarakat kita dan berusaha untuk membangun atau menerapkan itu, tapi dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara anarkis, bukan dengan cara-cara teroris dan seterusnya. Ya. Dengan penyadaran, dengan penyuluhan dan seterusnya, semoga dengan seperti itu kemudian masyarakat akan sadar sedikit demi sedikit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.